Okay, assalamualaikum. Hari ini kita nak kongsi pengalaman. Kita tukar timing belt untuk kereta ni. Kereta Mitsubishi Storm 2.5 diesel. Okay, timing belt ada kat sini. Ada dua timing belt dalam ni dan kat luar ni ada 4. Okay. Okay, ini timing belt dia. Ini dia besarnya. Satu panjang, satu pendek. Dan ada dua belt untuk alternator, untuk power steering. Dan ni untuk compressor aircon. Okay, untuk empat belt ni, tanda dia kalau dia dah bertukar, satu dia akan berbunyi lah bila kita start. Empat ni. Dan ini lama. Dah lama. Dan ni belt baru. Kalau tengok dah beza lah. Ni dah kecil ni, masih besar lagi. Dan tanda dia dah ni untuk ni, aku tengok dalam Mekah. Mekah ni dia dah kerah, dah bertukar. Ini sama, ini lama, ini baru. Lebar dia, ada beza lebar dia. Okay, untuk timing belt besar ni dia perlu buka cover dia untuk tengok dia dah keras apa. Atau kita dah cukup 100,000 km.